Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat gardener, kali ini kita akan membagikan cara mudah budidaya tanaman hias perdu yang kita rangkum dalam video kali ini dengan musik dan singkat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan bagikan jika video kami ini bermanfaat dan berguna untuk sahabat gardener. Kita makan tanah humus ya, tanpa pupuk ya, yang kita padatkan sedikit ke tray semai 128 lubang, dan tidak lupa juga kita memberi lubangnya. Ya, setelah kita merapikan tanah atau meja tanam di atas tray semai ya, selanjutnya kita memberi lubang dengan paku atau alat lainnya yang bisa digunakan. Lalu kita akan memilih tanaman yang siap untuk disemai. Tanaman yang bisa kami pakai untuk stek ya, itu tanaman perdu ya, seperti melati, asoka, koleus, dan lain-lain. Mungkin sahabat juga bisa coba tanaman lain dan sejenisnya dengan tanaman perdu gitu ya. Dan tanaman perdu itu sendiri adalah tanaman yang semak-semak atau pohon yang tumbuh tidak lebih dari 6 meter. Dan untuk terakhir perlu bibit kita tempatkan tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, siram dengan yang basah, dan jaga kondisi tetap lembab dan tidak pernah kekeringan gitu. Dan sampai situ juga dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.